Nama saya Daryanto. Saya berasal dari Paroki Santo Isidoro Sukorjo, Kendal. Saya masuk Novisiat Serikat Yesus tahun 2011. Nama saya Siwi, dari Paroki Santa Maria Asumta, Gamping, Sleman. Saya masuk Serikat Yesus tahun 2010. Saya Willy, dari Paroki Santa Odilia Citraraya Tangerang. Saya masuk Novisiat tahun 2010. Nama saya Deo. Saya berasal dari Paroki Santo Yosep Mojokerto. Saya masuk Novisiat Serikat Yesus pada tahun 2010. Saya Julius Suroso, saya berasal dari Paroki Santa Perawat Maria Bunda Penasihat Baik Wates. Saya masuk Novisiat tahun 2011. Harapan saya menjelang tahbisan ini adalah mampu menjadi seorang imam yang sungguh-sungguh melayani dengan semangat berjalan bersama semua orang yang berkehendak baik. Saya berharap agar Allah membantu saya untuk mampu menjalani panggilan ini. Harapan saya, setelah menerima tahbisan imamat nanti, saya setia dalam tugas perutusan yang dipercayakan kepada saya sebagai imam Yesuit. Ada tiga harapan saya untuk menerima rahmat tahbisan ini. Yang pertama, tentu saja saya mohon dilayakkan oleh rahmat Allah sendiri sehingga saya bisa terus berjuang di dalam panggilan ini. Yang kedua, saya sendiri mohon rahmat, jiwa besar dan hati rela berkorban serta keberanian untuk menerima rahmat perutusan yang akan dipercayakan kepada saya. Dan saya berharap agar mampu melayani umat Allah yang dipercayakan pada saya dengan penuh kerendah hatian. Saya ingin memeluk dan menghidupi semangat dan kedalaman hidup rohani dan intelektual, dan terutama ingin memberikan diri sepenuhnya bagi orang-orang yang saya layani dalam seluruh tugas dan perutusan yang hendak saya emban. Dan ketiga, saya sendiri mohon, ini juga sekaligus menjadi doa saya diberikan rahmat kreativitas untuk menanggapi tantangan zaman ini, sehingga saya sendiri bisa menjadi jalan keselamatan yang dipercayakan Tuhan pada saya. Menjadi imam Yesuit itu adalah sarana, bukan tujuan yang utama, sarana untuk melayani. Maka imamat bagi seorang Yesuit itu adalah imamat pelayanan. Untuk itu, saya mohon doa terus-menerus agar saya mampu mengemban tugas sebagai imam dalam pelayanan yang dipercayakan kepada saya. Terima kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mohon doa dan dukungan bagi kami dalam menapaki perjalanan panjang imamat yang akan kami jalani. Saya hendak mohon doa dari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, supaya rahmat Tuhan senantiasa tercurah pada diri saya dan juga teman-teman saya, supaya kami dapat setia terus mengabdinya dan juga melayani umat. Dalam menjalani panggilan ini, saya mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu Tuhan untuk terus membentuk, menuntun, dan berjalan bersama kami agar kami bertekun padamu. Akhirnya saya mohon doa dan dukungan saudara sekalian agar rahmat Tuhan tercurah pada kami sehingga mampu menjalani panggilan ini dengan setia. Terima kasih. Dan terakhir, tentu saja perjalanan saya masih panjang. Untuk itu saya mohon doa dari Bapak, Ibu, saudara semua supaya saya bisa tetap setia di dalam jalan panggilan ini. Terima kasih.
cinta dan rahmat-Mu cukup itu bagiku. Bapak Kardinal, Bapak Uskup, para Romo, Suster, Bruder, Frater, Bapak Ibu dan rekan-rekan muda yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Selamat datang di Gereja Santo Antonius Padua, Kota Baru, Yogyakarta. Pagi ini, kita bersama-sama hadir di tempat ini untuk mendukung dan mendoakan 5 saudara kita yang akan menerima tahbisan imam dari Uskup Agung Keuskupan Agung Semarang, Monsinyur Robertus Rubiatmoko. Mereka yang akan menerima tahbisan yakni Diakon Yohanes Deodatus Serikat Yesus, berasal dari Paroki Santo Yosef Mojokerto, Keuskupan Surabaya. Yang kedua, Diakon Fransiskus Asisi Willy Suhendra Serikat Yesus, berasal dari Paroki Santa Odilia Citra Raya Tangerang, Keuskupan Agung Jakarta. Yang ketiga, Diakon Agustinus Daryanto Serikat Yesus, berasal dari Paroki Santo Isodorus Sukorojo, Keuskupan Agung Semarang. Yang keempat, Diakon Julius Suroso Serikat Yesus, berasal dari Paroki Santa Maria Bunda Penasihat Baik Wates, Keuskupan Agung Semarang. Yang kelima, Diakon Antonius Siwi Darmajati Serikat Yesus, berasal dari Paroki Santa Maria Asumta Gamping, Keuskupan Agung Semarang. Berikut ini kami sampaikan beberapa hal yang dapat mendukung kelancaran perayaan Ekaristi. Yang pertama, segala alat komunikasi mohon di-silence atau dinonaktifkan selama perayaan Ekaristi ini. Yang kedua, sehubungan dengan protokol kesehatan yang diterapkan oleh Gereja Santo Antonius Padua Kota Baru, maka kami juga menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan para tamu undangan. Yang pertama, selama mengikuti perayaan Ekaristi, umat wajib memakai masker dengan benar. Yang kedua, salam damai dilakukan dengan cara mengatupkan tangan dan tidak berjabat tangan. Yang ketiga, ketika hendak menyambut komuni, umat harap mengikuti arahan petugas. Yang keempat, sebelum dan sesudah menerima komuni, wajib menggunakan hand sanitizer. Penumpangan tangan dilakukan oleh seluruh imam yang duduk di sayap utara gereja. Mohon para romo mengikuti arahan petugas. Yang keempat, demi menjaga kekhidmatan dan ketertiban, umat tidak diperkenankan keluar dari tempat duduk untuk mengambil foto dan video. Silakan mengambil foto dan video dari tempat duduk masing-masing. Kini, marilah kita bangkit berdiri, menghadap ke pintu utama gereja, dan memulai perayaan Ekaristi tahbisan imam ini.
karama Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersama kamu. Para Romo, suster, frater, bruder, saudara-saudari, dan Bapak-Ibu yang saya cintai, selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Selamat datang di dalam perayaan tahbisan imamat 5 saudara kami ini pada pagi hari ini. Mungkin Bapak-Ibu bertanya-tanya, biasanya tahbisan itu pada bulan Juli diselenggarakan, tetapi tahun ini rupanya sedikit berbeda. Kita mengadakannya di tengah-tengah musim hujan dengan Jogja yang biasanya basah kuyup. Tapi pagi ini kita dianugerahi cuaca yang cerah oleh Allah. Mengapa waktunya berbeda? Pada hari ini selain kita akan menyaksikan tahbisan dan berdoa bagi imam-imam baru ini, sebenarnya hari ini juga adalah dimulainya rangkaian peringatan 100 tahun Kolese Santo Ignatius. Nanti para tamu undangan ketika masuk ke kompleks Santo Ignatius akan menyaksikan ada sebuah batu piagam yang ditandatangani oleh Pater Huberecht pada tanggal 18 Februari 1923. Dengan dua intensi inilah pada pagi hari ini kita berkumpul. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudari semua di dalam perayaan Ekaristi ini. Marilah bersama-sama kita mendukung kelima saudara kita untuk menerima tahbisan imamat. Bapak Kardinal, para Romo, Bruder, Suster, Diakon, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudariku yang terkasih, sungguh besar belas kasih Allah kepada kita, kendati kita penuh keterbatasan dan kelemahan. Dengan rendah hati marilah kita mohon ampun kepadanya, agar kita semua layak ikut serta dalam Ekaristi tahbisan imam pada hari ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mencintai dan memilih kami untuk mengikuti-Mu, meskipun kami berdosa. Antara umat-Mu, Engkau juga memilih orang-orang yang Kau beri kepercayaan untuk melayani umat-Mu, meskipun mereka penuh kelemahan. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau mengendaki agar kami saling mengasihi dan menyerahkan diri demi perkembangan gereja-Mu dan pewartaan Injil bagi segala bangsa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah sumber rahmat dan kasih sejati mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga,
Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, melalui Putramu Yesus Kristus, Engkau telah mencintai dan memilih kami menjadi anak-anakmu. Pandanglah dengan rela kami yang hari ini berhimpun di altarmu untuk mengantar 5 saudara kami yang akan ditapiskan menjadi imam demi pelayanan kepada gerejamu dan umat manusia. Kami mohon, kuduskanlah mereka dengan segala berkat rohani yang mereka perlukan, agar mereka dapat menjadi pelayan perutusan Putramu yang setia dan yang rendah hati. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita sambut sabda Tuhan. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen, 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuhku aku tidak tahu, entah di luar tubuhku aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan oleh manusia. Atas orang itu, aku hendak bermegah. Tetapi atas diriku sendiri, aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada apa yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar padaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus.
Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah sabda Tuhan. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya,
Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Uskup, ada di antara kita 5 diakon yang telah menyediakan diri untuk hidup menurut Injil sebagai imam. Kiranya Allah memilih dan memberkati mereka bagi karya pelayanannya. Jika demikian, kiranya 5 diakon tersebut dipersilakan maju. Saudara-saudara yang akan ditapiskan menjadi imam, silakan berdiri dan maju ke depan altar. Diakon Agustinus Daryanto SY. Saya hadir. Diakon Antonius Siwi Darmajati SY. Saya hadir. Diakon Fransiskus Asisi Willy Suhendra SY. Saya hadir. Diakon Yohanes Diodatus SY. Diakon Julius Suroso SY. Bapak Uskup yang kami hormati, inilah mereka. Bunda Gereja yang Kudus memohon agar Bapak Uskup berkenan menahbiskan 5 saudara kita ini untuk tugas pelayanan sebagai imam. Apakah menurut Romo, 5 diakon ini sudah cukup teruji dan layak untuk ditahbiskan menjadi imam? Mereka telah mempersiapkan diri untuk menjalankan tugas imamat. Menurut penilaian kami dan orang-orang yang mengenal para diakon ini, mereka layak untuk ditahbiskan menjadi imam. Jika demikian, dengan bantuan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami memilih mereka untuk melaksanakan tugas pelayanan sebagai imam. Syukur kepada Allah. Bapak Kardinal, para Romo, Bruder, Suster, para Diakon, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan anak-anakku yang tercinta, baik yang ada di Gereja Santo Antonius Kota Baru ini, maupun yang ada di rumah, mengikuti dari rumah masing-masing, selamat pagi, berkat dalam. Pertanyaan yang selalu saya sampaikan mengawali perjumpaan kita adalah, piye kabari? Semua bahagia hari ini? Bahagia, para diakon bahagia, bahagia ya, yakin, yakin, semua bahagia, yang di rumah juga bahagia,
mungkin yang tinggal di rumah yang mengikuti live streaming, mungkin seneng-seneng glow. Seneng karena ada tabisan imam 5 orang, namun glow karena tidak dapat undangan. Betul ya? Iya, mantuk-mantuk yang di rumah itu kelihatan sekali. Glow karena pengen datang, gak dapat undangan, atau gak bisa hadir karena berbagai macam alasan. Meskipun demikian, ini tidak mengurangi kebahagiaan kita bersama, karena hari ini ada 5 diakon Yesuit yang akan menerima tabisan sebagai seorang imam. Dan ini semua menambah kegembiraan gereja. Setelah tanggal 25 Januari yang lalu ada tabisan seorang imam di Kendungan untuk Keuskupan Agung Semarang, dan 6 diakon untuk Semarang, 2 diakon untuk Purwokerto, 2 diakon untuk SSCC, dan 1 untuk MSF, kini tambah 5 diakon Yesuit akan ditapiskan. Ini semua menambahkan kegembiraan kita bersama. Karena itu kita bersuka cita hari ini. Nah, dalam rangka tapisan mereka ini, 5 diakon memilih moto yang sangat bagus sekali. Motonya apa? Cinta dan rahmatmu cukup itu bagimu. Nah, ini pertanyaannya adalah diambil dari mana ini ya, teks ini ya? Atau kutipan diambil dari mana ini ya? Kalau saya tidak salah ada terkait dengan rangkaian atau terkait dengan rencana tabisan ini ada beberapa teks atau dokumen yang bisa kita runut ya untuk melihat apakah ini nanti betul atau diambil dari mana. Saya enggak tahu persis karena membingungkan untuk saya. Sangat membingungkan. Ya, motonya cinta dan rahmatmu cukup itu bagiku. Tergantung lemoco ini, ya, tergantung lembacanya. Nah, yang pertama teks 2 Korintus bab 12 ayat 9. Di sana Paulus mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ya, jadi semua pakai kata-kata cukup ya ini nanti ya ini. Yang kedua dari Injil Yohanes bab 14 ayat 8. Ketika Filipus bertanya atau minta kepada Yesus, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kemudian dalam surat undangan yang dikirimkan kepada saya. Ini mereka mulai senyum-senyum ini. Yeah. Karena ada sesuatu yang khas ya undangannya ya. Gak usah saya katakan ya, karena sangat istimewa sekali. Saya dimohon untuk menapiskan dan diberi tema. Temanya itu gini, cinta dan rahmatmu, koma, cukup itu bagiku. Koma ini penting nih. Cinta dan rahmatmu, koma, cukup itu bagiku. Sekarang kita lihat yang teks terakhir, dokumen terakhir, buku kita yang kita punya. Di halaman sampul. Ya, semua punya? Nah, di sana tertulis, cinta dan rahmatmu cukup itu bagiku. Cinta dan rahmatmu cukup itu bagiku. Nah, ini enggak tahu ini. Ini tanpa koma ini loh ya, tanpa koma ini. Ini menimbulkan pertanyaan, ini karepe opo iki? Sing ndi? Nah, kira-kira ini diambil dari mana? Dari keempat dokumen yang ada ini. Romo Siwi udah bawa mic nih. Bapak Uskup, kami memilih tema cinta dan rahmatmu cukup itu bagiku dari itu cukup bagiku apa cukup itu bagiku? Cukup itu bagiku. Oh, oh. Kami mengambilnya dari doa Santo Ignatius Suscipe et Recipite, ambillah dan terimalah, dari latihan rohani 234, di bagian terakhir sesudah Ignatius menyerahkan seluruh kehendak, kebebasan, kemerdekaan, semua, lalu yang terakhir,
hanya memohon cinta dan rahmat, karena itu sudah menjawab semua kebutuhannya beliau. Dan ini pula yang kami temukan dalam refleksi kami sebagai angkatan. Jadi pakai koma atau tidak pakai koma ini? Tidak pakai koma, Bapak Uskup. Tidak pakai koma? Tidak pakai koma. Kalau tidak pakai koma, ki angel nangkap ini. Cinta dan rahmatmu cukup itu bagiku. Cinta dan rahmatmu cukup itu bagiku. Angel lagi. Kita, saya nggak bisa membuktikan apakah Santo Ignatius mengatakan itu dalam dokumen itu ya. Apakah begitu para Yesuit? Begitukah? Kita enggak ya? Oh, itu. Ini masih harus ditatar lagi menjadi Yesuit ini. Udah. Sangat meragukan sekali ini. Maka pertanyaan lebih lanjut adalah, dengan moto entah yang pakai koma atau tanpa koma, itu kira-kira maksudnya opo kuwi? Ya. Cukup itu opo? Opo itu berarti kuwi tok wae, itu saja wis cukup kanggoku, itu sudah cukup bagi saya, atau yang lain lagi, bahwa kasih dan cinta Tuhan, karunia Tuhan itu berkecukupan untuk saya, atau kasih Tuhan itu sangat mencukupi. Sing diki. Ora cetho to? Enggak cetho, sama sekali enggak cetho untuk saya. Mau pulang saya maunya. Nah, kalau melihat ini tok tidak cetho, tidak jelas sekali gitu, karena ada kemungkinan cara bacanya berbeda-beda. Namun ketika saya bertemu dengan mereka tanggal 11 Februari yang lalu di Keuskupan, mereka sharing mengenai pengalaman mereka, pergulatan mereka, dan juga membaca refleksi tertulis yang kita baca di buku kita hari ini yang kita punya di bagian tengah ke belakang. Kiranya akan menjadi sangat jelas sekali apa yang menjadi pengalaman mereka yang melatar belakangi mereka hingga akhirnya mengambil tema cinta dan rahmatmu cukup itu bagiku. Cinta dan rahmatmu cukup itu bagiku. Bisa kita lihat dari pengalaman mereka itu dari buku yang ada. Ya. Ada beberapa, mulai dari yang terakhir, Diakon Suroso, pada halaman 39 dan 40. Bagian akhir, dua alinea terakhir. Saya nulis saja, enggak ingat itu isinya apa. Iya. Di sana, Diakon Suroso mengatakan bahwa panggilan dan keputusan untuk menjadi imam itu berawal dari kesadaran akan keterbatasan dan kelemahan dalam dirinya. Sungguh-sungguh merasa diri sebagai orang yang lemah, yang penuh keterbatasan. Dan hal itu menimbulkan rasa was-was, khawatir, ragu-ragu. Betul, Diakon? Betul, Bapak Uskup. Betul ya? Betul. Ya, harus betul, kalau enggak jadi loh. Iya. Kesadaran diri sebagai pribadi yang lemah, yang terbatas, banyak kekurangan, membuat dirinya takut, was-was, gentar. Apalagi ditetapkan dengan berbagai macam peristiwa, kejadian yang menantang, yang tidak mudah. Namun Diakon Suroso ini mempunyai keyakinan, merasa diingatkan, Tuhan menemanimu melalui teman-teman dan sahabat, melalui pendampingan selama di seminari. Dan akhirnya diakon kita ini mempunyai keyakinan bahwa rahmat Tuhan selalu ada untuknya. Bahwa rahmat Tuhan ada untuknya selalu akan menguatkan dan menyempurnakan apa yang dia lakukan. Inilah yang menjadi kesimpulan dari Diakon Suroso. Namun ini nanti menjadi milik mereka bersama ini, karena menjadi refleksi bersama.
Dan kalau nanti kita membaca refleksi mereka satu persatu, hampir semuanya mengakui itu. Atau bisa katakan semuanya mengatakan hal yang mirip-mirip ini. Berawal dari kesadaran akan kelemahan, kekurangan dalam diri, sampai pada keyakinan bahwa Allah itu mendampingi, menyertai dengan segala rahmat-Nya. Kesadaran ini ditempa dari waktu ke waktu. Tidak sekali muncul dan bertahan sampai akhir, sampai sekarang. Ditempa dari waktu-waktu mengalami up and down. Mengalami naik turun, jatuh bangun. Itulah yang diungkapkan oleh Diakon Willy pada halaman 31 dan 33. Di sana diakon kita itu mengatakan bahwa Tuhan membentuknya melalui formasi selama sekian belas tahun. Berapa tahun, Dater? 13 tahun. Suwe tenan yo. Koyone tuwa iki gitu. 13 tahun dalam formasi, dalam pembinaan. Dan disitulah Tuhan membentuk, bagaimana Tuhan membentuk, menempa, membina menjadi pribadi yang siap untuk digunakan. Ini kata-kata beliau. Menjadi pribadi yang siap untuk digunakan. Dan pada halaman 33, menjadi pribadi yang siap menjadi alatnya untuk menyampaikan kabar sukacita. Formasi menjadi perjalanan bagaimana Allah menempa dirinya hingga akhirnya siap untuk menjadi alat mewartakan kabar sukacita, menawarkan keselamatan. Inilah saatnya. Maka mereka berlima siap maju untuk menjadi alat Tuhan ini. Dan dari kelima ini mereka menyadari bahwa semuanya karena campur tangan Tuhan, karena kasih Tuhan, penyertaan Tuhan. Diakon Siwi dalam halaman 29 buku kita mengungkapkan bahwa Tuhan hadir menyertai setiap tahap kehidupannya, bahkan sejak dalam kandungan, secara khusus sejak dalam hari kelahirannya. Saya mau tanya kepada Pak Ibu. Bapak Ibu, panjenengan yakin iki putrane? Hah? Yakin. Ya urung urip. Yakin, Romo. Oh, yakin. Apa yang membuat Ibu dan Bapak yakin kalau Romo Siwi ini putrane Bapak Ibu? Waktu lahir anak saya Siwi itu ada. Gimana? Ada goresan kuku di pipinya. Ada apa? Goresan kuku. Kukunya siapa? Mungkin punya diri sendiri. Kukunya diri sendiri. Iya. Memang ganas orang ini. Iya. Yakin ada goresan kuku itu. Waktu lahir sudah tergores. Iya. Dan waktu itu lahir hari Selasa. Saya ambil hari Jumat, ternyata yang saya bawa pulang itu bukan anak saya, cewek. Wow, jadi bapak dan ibu bawa anak bayi perempuan waktu itu, dibawa pulang ke Gamping. Ya, terus anak saya dibawa pulang ke Pakem itu. Ke Pakem. Ya. Jadi Romo Diakon Siwi ini dibawa ke Pakem oleh keluarga tertentu. Keluarga itu Bu Ijolan. Ya, tertukar. Ketukar ya. Itu dibawa pulang, jadi anak saya itu di rumah sakit hanya satu hari. Padahal saya bawa pulang itu lahir Selasa, Jumat saya bawa pulang. Tetapi ini hari Rabu sudah ada di Pakem. Oh gitu, jadi keliru. Ya. Yakin ini anaknya ini? Iya. Yakin ini? Yakin. Yakin. Ada goresan itu tadi ya? Iya. Kan semua bayi itu disuruh milih mana anak bapak dan ibu. Oh, suruh milih sendiri. Ya. Lalu bapak ibu milih dia. Iya. Oh, jadi hanya karena pilihan ini itu. Aku ra yakin iki putrane iki. Ternyata masih ada goresannya di pipi. Mana itu sih goresannya? Ora ono lho. Endi? Waktu masih bayi itu, Romo. Waktu bayi ya. Itu udah ditempel nih kelihatannya ini. Ibu dulu melahirkan anaknya laki atau perempuan toh?
Laki Romo. Laki. Begitu lahir langsung dikasih lihat sama dokternya, ini Bu, putranya yang kedua laki-laki. Laki-laki, ternyata yang dibawa pulang perempuan. Iya. Ini laki atau perempuan ini? Laki. Laki ya. Pengalaman yang luar biasa di buku itu diceritakan ya, di buku itu diceritakan dengan sangat dan bagus sekali ya, pengalaman yang indah. Bagaimana romo-romo kita ini dan diungkapkan secara bagus sekali oleh Romo Siwi mengalami bagaimana Allah menyertai, mendampingi, memberkati tahap demi tahap sejak dalam kandungan lahir khususnya terus menerus. Itulah sebabnya para diakon kita ini bagaimana dirumuskan oleh Diakon Siwi pengen membalas kasih Tuhan, pengen bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan diri seutuhnya bagi perutusan. Memberikan diri seutuhnya bagi Tuhan melalui perutusan yang diberikan kepada mereka. Inilah tekad mereka. Totus tuus. Total kagem Gusti. Sedoyo kagem Gusti. Semua untuk Tuhan. Ya kan? Semua untuk Tuhan. Karena pengalaman yang sungguh-sungguh keluarga wis ngemoi itu. Gitu ya Bu ya, Pak ya. Ya. Ditolak bapak ibu ya. Wes menti kopi di Gusti wae to. Enggak, keluarga sangat mencintai ya, sangat mencintai dan dia mengalami merasakan dalam refleksinya bagaimana keluarga mendampingi dari waktu ke waktu, termasuk Budi gitu. Budi siapa? Budi Narti. Yang tapi sudah almarhum. Oh, sudah almarhum. Iya. Semua disebutkan yang mempunyai peran besar. Dan itu menjadi tanda bagaimana Allah mendampingi, menyertai, dan memberkati. Maka tekadnya adalah tekad diakon-diakon kita. Pengen menyerahkan diri seutuhnya untuk Tuhan melalui perutusan. Nah, bagaimana itu perutusan dilakukan? Frater Deo, Deodatus ya, pada halaman 36, merumuskan dengan sangat bagus sekali. Masih ingat Frater Deo yang dengan rumuskan singkat setengah menit? Masih ingat, Mas Kup. Masih. Kok baru moco? Enggak. saya ingin melayani dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, yaitu berjalan bersama semua orang yang berkehendak baik. Yang tidak berkehendak baik, enggak juga, diajak jalan bareng. Juga didengarkan, Mas Kup. Juga didengarkan. Juga, ya. Juga diajak jalan bareng. Iya. Jalan bareng menuju ke yang tidak baik. Oh enggak. Iya. Rumusannya sangat sederhana, padat sekali refleksinya, tiga halaman kelihatannya. Pada halaman 36, Israkusus mengatakan, para diakon pengen melaksanakan tugas perutusan dengan menjadi pelayan, melayani dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitasnya, menjadi teman seperjalanan. Jadi sahabat dalam pelayanan. Maka tekad mereka, ora pengen nyambut gawe dewi, tidak mau bekerja sendirian, sebaliknya melibatkan semakin banyak orang dalam karya pelayanan itu. Sesuatu yang tidak bisa tidak harus dilakukan. Sesuatu yang indah sekali. Tekad untuk menyerahkan diri kepada Tuhan, dijalaninya dengan menjalankan tugas perutusan, yakni pelayanan kepada gereja, kepada manusia, dan itu semua menjadi wujud pelayanan kepada Allah sendiri. Inilah refleksi-refleksi mereka dari semua diakon ini. Ada satu yang belum disebut. Sudah mau nangis dia. Diakon Daryanto. Iya. Refleksinya yang paling khas bisa dilihat di halaman 25. Dan bagi saya ini menjadi kesimpulan dari semua refleksi mereka ini. Nah, masih ingat Diakon Daryanto? Masih, Bapak Uskup. Masih. Oh. Di bagian akhir saya kesimpulan begitu ya, bahwa seluruh perjalanan panggilan saya mungkin dimulai dari ketertarikan anak kecil. Saya tertarik menjadi imam karena om saya yang hadir di sini juga, Romo. Iya, Romo Ngarlan juga. Okay. Rawurai Romo Ngarlan juga. Romo Ngarlan mana Romo Ngarlan UKI ning kono kae. Ya mburi kae. Ya. Romo Purwokerto nih. Iya. Romo. Ternyata
menjadi inspirasi bagi ponakane. Dalam perjalanan waktu saya sempat ragu juga, dan menjadi berbeda itu bagi saya membuat saya kecil gitu ya waktu itu, waktu masih kecil. Lalu ketika saya masuk Pertayudan, iki udah kesimpulan iki cerita iki. Oh iya nih. Ya intinya apa, Pak Uskup, dalam seluruh formasi saya, orang-orang yang menginspirasi, orang-orang yang pernah hadir dalam formasi saya, itu sangat membantu. Tapi kembali, panggilan itu adalah soal komitmen saya kepada Tuhan yang memanggil saya. Dan saya seperti judul dari tapisan ini, hanya membutuhkan cinta dan rahmat Tuhan, cukup itu bagi. Iya, itulah kesimpulannya. Bahwa panggilan menjadi imam adalah sebuah rahmat. Semuanya mungkin karena kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dan rahmat Tuhan. Dan rahmat itu harus dimohon terus-menerus, betul ya? Dimohon terus-menerus, dari waktu ke waktu. Tanpa itu, kita tidak akan mendapatkan rahmat itu. Nah, dengan demikian menjadi jelas, moto cinta dan rahmatmu cukup itu bagiku. Kuitok wewe cukup, apa menek tambahi lia-liane. Gitu ya. Gih. Cukup itu bagiku. Kuwi wis cukup banget. Karena melimpah, apalagi kalau dikaitkan dengan kasih Tuhan yang akan diberikan terus-menerus. Itu saja sudah cukup. Apalagi Tuhan melimpahkan yang lain-lainnya. Maka tekad para diakon ini sangat bulat, sangat kuat sekali untuk memberikan diri seutuhnya bagi Tuhan. Dan inilah cara mereka untuk menghayati iman kepada Yesus sebagai sang juru selamat. Menghayati kepercayaan dan menghidupi kepercayaan dalam seharian. Menjadi imam menjadi salah satu dari cara kita untuk menanggapi panggilan Tuhan, menanggapi atau mewujudkan iman dalam keseharian. Ini seperti yang dikatakan dalam Injil hari ini yang kita dengar bersama-sama. Dalam Injil Santo Yohanes ya. Yohanes ya. Jadi Yesus mengatakan, siapapun yang percaya kepadaku akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaanku. Maka para diakon ini pengin ikut terlibat di dalam karya Yesus, yakni karya penyelamatannya. Dan itu semua dikerjakan dengan penuh totalitasnya, dengan penuh kesetiaan dan kerendahan hati. Seperti Paulus rendah hati, tidak mau menyombongkan diri karena semuanya karena rahmat Tuhan sendiri. Itu semua diupayakan supaya nanti mencapai pada tujuan akhir yang sudah diimpikan, yang diberikan oleh Yesus, yakni supaya dimanapun aku berada, kamu juga ada di situ. Dan kemana saya pergi, kamu tahu kemana saya pergi. Tahu jalan kemana saya pergi. Inilah yang menjadi tujuan akhir. Maka harapan dan doa kita bersama untuk para diakon kita ini, semoga dengan doa-doa kita ini, para diakon nanti menjadi imam yang baik, imam yang sungguh-sungguh, yang serius, sehingga kegelisahan, kekhawatiran, keraguan-raguan yang ada sebelum ini sungguh-sungguh nanti bisa teratasi dengan baik, tidak muncul, tidak mengganggu, karena keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita, dan di samping itu juga karena tekad kita untuk memberikan diri seutuhnya tanpa noleh kanan lan kiri. Karena itu, mari Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih, Pak Romo, Bruder Suster, Bapak Kardinal, kita doakan mereka agar Roh Kudus dicurahkan kepada mereka sehingga bisa menghayati panggilan imamatnya dengan sepenuh hati dan akhirnya menjadi pelayan-pelayan yang jempolan untuk Allah, untuk gereja, dan untuk umat manusia. Kemudian kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, saudara-saudari terkasih, marilah sekarang kita dengan khidmat dan penuh rasa syukur
menyatukan hati dengan orang tua para diakon ini dan mengantar saudara-saudara kita untuk menerima rahmat tahbisan imamat. Diakon yang terkasih, dengan bantuan rahmat Allah, Anda menyediakan diri bagi tugas pelayanan sebagai imam, sebagaimana tadi sudah kita renungkan bersama-sama. Di hadapan umat Allah yang hadir di sini, silakan Anda menegaskan kesediaan Anda. Menjadi imam berarti selalu terbuka dan peka akan bimbingan Roh Kudus dalam gereja. Taat setia kepada pimpinan gereja, kepada pembesar Anda dan para penggantinya. Membiarkan Roh Kudus memimpin Anda untuk mempersatukan umat Allah dengan iman dalam kerjasama dengan para uskup dan para rekan imam. Bersediakah Anda? Menjadi imam berarti dengan pengurapan Roh Kudus menjadi pelayan dan saksi kabar gembira kepada segala makhluk, membantu sesama menemukan dan mengikuti Kristus, berjalan bersama kaum miskin dan mereka yang terbuang karena ketidakadilan, merawat bumi rumah kita bersama, menemani kaum muda dalam menciptakan masa depan yang penuh harapan, serta dengan setia merayakan penebusan Allah dalam perjamuan Ekaristi. Bersediakah Anda? Dengan bantuan Roh Kudus kami bersedia. Menjadi imam berarti selalu membaharui diri dalam semangat tobat yang sejati. Selalu mengupayakan persatuan dengan Kristus. Agar imamat Kristus semakin penuh Anda hayati dalam kehidupan rohani, hidup berkomunitas dan karya kerasulan. Bersediakah Anda? Dengan bantuan Roh Kudus kami bersedia. Amin. Diakon Agustinus Daryanto, apakah Anda berjanji untuk menghormati dan taat kepada uskup diosesan dan superior Anda? Ya, saya berjanji. Semoga Allah yang memulai karya baik dalam diri Anda berkenan menyelesaikannya pula sampai hari kedatangan Kristus. Amin.
Diakon Antonius Siwi Darmajati. Apakah Anda berjanji untuk menghormati dan taat dan superior Anda? Ya, saya berjanji. Semoga mulai karya baik dalam diri Anda berkenan menyelesaikannya pula sampai hari kedatangan Kristus. Amin. Diakon Francis Assisi Willy Suendra, apakah Anda berjanji untuk menghormati dan taat kepada uskup diosesan dan superior Anda? Ya, saya berjanji. Semoga Allah yang memulai karya baik dalam diri Anda berkenan menyelesaikannya pula sampai hari kedatangan Kristus. Diakon Yohanes Deodatus, apakah Anda berjanji untuk menghormati dan taat kepada uskup diosesan dan superior Anda? Ya, saya berjanji. Semoga Allah yang memulai karya baik dalam diri Anda berkenan menyelesaikannya pula sampai hari kedatangan Kristus. Diakon Julius Suroso, apakah Anda berjanji untuk menghormati dan taat kepada uskup diosesan dan superior Anda? Ya, saya berjanji. Semoga Allah yang telah memulai karya baik dalam diri Anda berkenan menyelesaikannya pula sampai hari kedatangan Kristus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita dalam bersapa dengan Kristus dan dalam kesatuan dengan seluruh gereja berdoa agar Allah berkenan melimpahkan anugerah-anugerah ilahinya kepada para hambanya ini yang telah dipilih untuk tugas pelayanan sebagai imam. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Santa Maria, Bunda Allah, Santo Mikael, Santo Gabriel, dan Santo Rafael, serta semua malaikat yang menjadi utusan Allah bagi kami. Doakanlah kami. Santo Yusuf dan Santo Yohanes Pembaptis, serta semua yang dengan rendah hati merintis jalan bagi Sang Juru Selamat. Santo Petrus dan Santo Paulus, Santo Andreas dan Santo Yakobus, Santo Yohanes, Santo Matius, Santo Markus, Santo Lukas, dan Santa Maria Magdalena serta semua Rasul Allah. Doakanlah kami. Santo Stefanus dan Santa Agnes, semua serta semua martir saksi iman. Doakanlah kami. Santo Maximilianus Maria Kolbe dan Santa Edith Stein, serta semua yang membaktikan diri demi penebusan di tengah kekerasan. Doakanlah kami.
Santo Agustinus dan Santo Thomas Aquinas, Santa Teresa Avila dan Santo Robertus Bilarminus, serta semua pujangga yang mementangkan imam gereja. Santo Benedictus, Santo Franciscus Assisi, dan Santa Angela Merici, serta semua yang membarui kehidupan gereja dalam semangat mengikuti Kristus. Doakanlah kami. Santo Carolus Beremius dan Santa Teresia Lesiuk, serta semua yang mengajar iman beriman. Doakanlah kami. Santo Ignatius Loyola, Santo Franciscus Xaverius, serta semua orang kudus Serikat Yesus yang telah menapaki jalan pengabdian sampai tuntas. Doakanlah kami. Santo Antonius, Santo Julius, dan Santo Yohanes Maria Vianney, serta semua orang kudus Allah. Doakanlah kami. Tuhan Maha Rahim, bebaskanlah umat-Mu dari segala kejahatan dan kekerasan. Bebaskanlah umat-Mu dari segala penindasan dan dosa. Bebaskanlah umat-Mu dari segala kelaparan dan ketidakadilan. Bebaskanlah umat-Mu dari budaya kematian dan kematian kekal. Bebaskanlah umat-Mu karena penjemahan dan kelahiran-Mu. Bebaskanlah umat-Mu karena salib dan penderitaan-Mu. Bebaskanlah umat-Mu karena wafat dan kebangkitan-Mu. Bebaskanlah umat-Mu karena kenaikan-Mu yang mengagumkan. Bebaskanlah karena pencurahan Roh Kudus. Bebaskanlah umat-Mu dari kedatangan-Mu yang mulia. Bebaskanlah umat-Mu kami orang berdosa. Engkau memberikan damai dan persatuan kepada segala bangsa. Dengarkanlah umat-Mu. Sudilah Engkau membimbing dan memelihara gereja-Mu dalam pengabdian kepada-Mu. Dengarkanlah umat-Mu. Sudilah Engkau memberkati dan mendampingi Bapa Suci dan para uskup, para imam dan diakon, serta semua pengikut-Mu dalam pelayanan Injil. Dengarkanlah umat-Mu. Sudilah Engkau memperkuat dan memelihara kami dalam pengabdian suci kepada-Mu. Sudilah Engkau melimpahkan rahmat-Mu kepada mereka yang terpilih ini. Dengarkanlah umat-Mu. Sudilah Engkau memberkati dan menguduskan mereka yang terpilih ini. Dengarkanlah umat-Mu. Kristus, dengarkanlah kami. Kristus, dengarkanlah kami. Kristus, kabulkanlah doa kami.
Allah Bapa kami, sudilah Engkau mendengarkan doa-doa kami. Curahkanlah rahmat Roh Kudus-Mu ke dalam hati para hamba-Mu ini. Kami antarkan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan-Mu untuk Kau tabiskan menjadi imam. Bantulah mereka dengan rahmat kasih-Mu yang abadi. Doa ini kami aturkan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari, sebentar lagi kita akan memasuki bagian inti dari perayaan tabisan imam, yakni penumpangan tangan dan doa tabisan. Penumpangan tangan atas mereka yang ditahbiskan menjadi imam oleh Bapak Uskup merupakan lambang bahwa mereka diterima di dalam jabatan imamat atas kuasa Roh Kudus. Sedangkan penumpangan tangan oleh para imam asisten dan perwakilan para imam menandai penerimaan mereka yang ditahbiskan ini ke dalam kolegialitas para imam. Doa tabisan diaturkan untuk memohon agar Tuhan menguduskan dan menahbiskan hamba-hambanya yang lemah ini ke dalam tugas pelayanan imam. Maka marilah kita ikut serta di dalam upacara ini dengan khidmat, seraya berdoa di dalam hati bagi para imam baru, supaya mereka mencintai dan mengabdi keagungan ilahi dengan menjadi pewarta kasih Allah bagi sesama. Datanglah Roh Kudus, masuki hati umat-Mu, sirami jiwa yang lalu, membangun dunia-Mu. Cinta Bapa dan Putra, taburkan
dengan segala keterbatasanku, kini aku tunduk kepadamu. Ku persembahkan diriku, walau jalan berliku. Engkau tak pernah lelah menuntunku, mengangkatku kala ku lemah. Ku tahu yang Engkau mau menjadi.
Bantulah kami ya Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, pencipta segala martabat dan pembagi segala rahmat. Karena kekuasaan-Mu semesta alam berkembang dan segalanya diteguhkan. Karena Roh Kudus pula Engkau menentukan para pelayan Kristus Putra-Mu dalam kelompok imam dan menempatkan mereka dalam tingkatan yang berbeda. Dalam perjanjian lama, Engkau telah mengembangkan tugas dan pelayanan dalam tanda-tanda kudus. Musa dan Harun telah Engkau tetapkan untuk membimbing dan menguduskan umat-Mu. Setelah mereka, Engkau pun memilih orang-orang dari kalangan umat untuk meringankan karya-karya mereka sesuai dengan tingkat dan martabat mereka. Ketika melintasi padang gurun, Engkau telah mengalirkan Roh Musa kepada 70 orang bijaksana, sehingga dengan bantuan mereka, Musa dapat lebih mudah membimbing umat-Mu. Kepada anak-anak Harun, telah Engkau berikan bagian dalam tugas terhormat bapanya, supaya cukuplah jumlah imam yang pantas untuk mempersembahkan korban dalam kemah kudus sebagai citra dan pertanda keselamatan yang akan datang. Akhirnya, ya Bapa yang kudus, Engkau mengutus Yesus Putra-Mu ke dunia. Demikian juga melalui Roh Kudus, Engkau telah mengutus para rasul dan para uskup-Mu. Bagi-Mu sendiri, Dia telah mempersembahkan dirinya sebagai korban tak bercela. Maka para rasul-Nya yang telah sungguh disucikan, ikut pula melaksanakan amanat-Nya. Engkau telah menambahkan para pembantu untuk mewartakan dan melaksanakan karya keselamatan di seluruh dunia. Oleh karena itu, ya Tuhan, kini tambahkanlah lagi kepada kami para pembantu yang kami butuhkan untuk menunaikan tugas kerasulan itu. Kami mohon, ya Bapa yang Maha Kuasa, berikanlah kepada para hamba-Mu ini martabat imam. Curahkanlah Roh kesucian untuk membaharui hati mereka. Terimalah mereka, ya Allah, agar dapat secara pantas melaksanakan kewajiban, menghayati jabatan tingkat kedua, dan menjadi teladan. Semoga mereka sungguh menjadi rekan kerja kami yang tangguh dan setia. Semoga mereka mewartakan kabar gembira, sabda suci Putra-Mu, dan berkat rahmat Roh Kudus, mereka pun menumbuhkannya dalam hati manusia, serta menyebarkannya hingga ke ujung bumi. Semoga bersama kami, mereka menjadi pembagi misteri-misteri keagungan-Mu bagi kaum beriman, agar umat-Mu diperbarui melalui bejana pembaptisan dan disegarkan oleh meja altar-Mu. Yang berdosa diperdamaikan dan yang sakit diteguhkan. Tuhan, semoga kami pun dipersatukan untuk memohon belas kasih-Mu atas kesalahan umat-Mu sendiri dan seluruh umat manusia. Semoga dalam Kristus seluruh bangsa dikumpulkan sebagai umat-Mu yang tunggal dan diantar kembali menuju kerajaan-Mu yang sempurna. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Sabda Kristus ini benar. Sesungguhnya, ketika masih muda, engkau mengikat pinggang-Mu sendiri dan pergi kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tangan-Mu dan orang lain akan mengikat-Mu dan membawa-Mu ke tempat yang tidak kau kehendaki.
Romo Agustinus Daryanto, jadilah pelayan umat yang baik. Mohon doa, Bapak Uskup. Romo Antonius Siwi Darmajati, jadilah pelayan umat yang baik. Mohon doa Bapak Uskup. Romo Franciscus Assisi Willy Suendra, jadilah pelayan umat yang baik. Mohon doa Bapak Uskup. Romo Yohanes Deodatus, jadilah pelayan umat yang baik. Mohon doa, Bapak Uskup. Romo Julius Suroso, jadilah pelayan umat yang baik. Saudara-saudari, tugas imamat hanya dapat dilaksanakan di dalam kekuatan Roh Kudus. Inilah yang dilambangkan dengan pengurapan tangan. Marilah kita turut mengiringinya dengan mohon berkat Roh Kudus. Bapak Daryanto, semoga Tuhan kita Yesus Kristus yang diurapi oleh Allah Bapa dengan daya kekuatan Roh Kudus melindungi Romo dalam tugas menguduskan umat dan mempersembahkan kurban kepada Allah demi kemuliaan namanya. Romo Siwi, semoga Tuhan kita Yesus Kristus yang diurapi oleh Bapa dengan daya kuatan Roh Kudus melindungi Romo dalam tugas menguduskan umat dan mempersembahkan kurban kepada Allah demi kemuliaan namanya. Romo Willy, semoga Tuhan kita Yesus Kristus yang diurapi oleh Bapa dengan kekuatan Roh Kudus melindungi Romo dalam tugas menguduskan umat dan mempersembahkan korban kepada Allah demi kemuliaan namanya. Romo Deo, semoga Tuhan kita Yesus Kristus yang diurapi oleh Bapa dengan daya kuatan Roh Kudus melindungi Romo dalam tugas menguduskan umat dan mempersembahkan korban kepada Allah demi kemuliaan namanya. Romo Suroso, semoga Tuhan kita Yesus Kristus yang diurapi oleh Bapa dengan daya kuatan Roh Kudus melindungi Romo dalam tugas menguduskan umat dan mempersembahkan korban kepada Allah demi kemuliaan namanya.
terimalah bahan persembahan yang dibawa oleh umat Allah yang kudus ini. Sadarilah yang kau lakukan, hayatilah yang kau layakan, dan selaraskanlah hidupmu dengan misteri salib Tuhan kita Yesus Kristus. Damai Tuhan bersama roh. Persembahan yang dibawa oleh umat Allah yang kudus ini, sadarilah yang kau lakukan, hayatilah yang kau rayakan, dan selaraskanlah hidupmu dengan misteri salib Tuhan kita Yesus Kristus. Damai Tuhan bersama rohmu. Bahan persembahan yang dibawa oleh umat Allah yang kudus ini, sadarilah yang kau lakukan, hayatilah yang kau rayakan, dan selaraskanlah hidupmu dengan misteri salib Tuhan kita Yesus Kristus. Damai Tuhan bersama kamu. Bahan persembahan yang dibawa oleh umat Allah yang kudus ini, sadarilah yang kau lakukan, hayatilah yang kau rayakan, dan selaraskanlah hidupmu dengan misteri salib Tuhan kita Yesus Kristus. Damai Tuhan bersama. Terimalah bahan persembahan yang dibawa oleh umat Allah yang kudus ini. Sadarilah yang kau lakukan, hayatilah yang kau rayakan, dan selaraskanlah hidupmu dengan misteri salib Tuhan kita Yesus Kristus. Damai Tuhan bersama roh.
Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima di kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh mata yang kudus. Allah Bapa kami, Engkau telah menjadikan kami kaya dalam segala hal, melalui curahan rahmat dan anugerah, serta perjumpaan yang dengan sesama yang terus tercurah dari belas kasih-Mu sendiri dalam hidup kami. Maka dengan penuh syukur atas segala anugerah-Mu ini, kami mempersembahkan kehadirat-Mu, roti dan anggur ini, serta seluruh diri kami. Sudilah Engkau menguduskan persembahan kami ini, agar kami bersama para imam baru ini, semakin diteguhkan untuk lebih mencintai dan mengikuti Kristus Putra-Mu. Sebab Engkaulah Allah yang Maha Agung, sumber hidup dan kasih sejati, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dengan pengurapan Roh Kudus, Engkau telah mengangkat Putra-Mu menjadi satu-satunya imam perjanjian baru yang kekal. Dengan keputusan-Mu yang mengagumkan, Engkau telah menetapkan agar imamat-Nya tetap terpelihara dalam gereja. Dia juga telah menganugerahkan martabat imam dan raja kepada seluruh umat pilihannya. Dengan penumpangan tangan, dia pun telah memilih sekelompok orang menjadi sahabatnya yang istimewa, supaya bersama dia mereka melayani umat Allah atas namanya. Dengan cinta kasih mereka membina umatmu yang kudus, mendidiknya dengan pewartaan sabda, dan menyegarkannya dengan perayaan sakramen. Mereka menyerahkan hidupnya bagimu dan demi keselamatan saudara-saudaranya sambil berusaha menyerupai dia sendiri dan tetap bertekun menyatakan iman dan cinta kasih kepadamu. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami pun memujimu, Tuhan yang bersorak gembira sambil bernyanyi. Sampai jumpa.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Iman kita. Mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya di dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus Rubiatmoko, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putera. Dengan pengantaran dia, bersama dia dan dalam dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
Marilah kita satukan doa-doa kita ini dengan menyanyikan doa yang diajarkan Tuhan sendiri. Kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau lah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Dan damai Tuhan senantiasa bersamamu. Dan bersama roh. Marilah kita memberikan salam damai. Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah
lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan Anak Domba. Ya Tuhan, saya pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Thank you.
Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber cinta kasih dan kerahiman, kami mengaturkan syukur kehadirat-Mu karena kami telah Engkau kuatkan lewat santapan surgawi ini. Semoga kami yang menerima tubuh dan darah Putra-Mu ini semakin Engkau teguhkan juga untuk berbagi cinta kasih dan rahmat-Mu kepada sesama kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami senantiasa rela berjerih payah dalam mencintai, mengikuti, dan mengabdi Kristus Raja Abadi. Sebab hanya dengan berjuang bersamanya, kami dapat ambil bagian dalam kemuliaannya yang abadi. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sebelum kita mohon berkat Tuhan, perkenankanlah kami mengucapkan selamat provisiat kepada para Romo Tertapis, Romo Daryanto, Romo Siwi, Romo Willy, Romo Dio dan Romo Suroso, dan juga kepada Serikat Yesus atas bertambahnya anggota imam dalam serikat ini 5 orang. Juga selamat pada keluarga yang telah mendidik, mendampingi, menyertai hingga putranya sampai pada tapisan imamat ini. Dan juga selamat bagi semua saja, kita semua, seluruh umat beriman yang dianugerahi Tuhan dengan hadirnya imam-imam baru ini. Mereka perlu kita jagai, kita dampingi, kita doakan agar bisa menghayati imamat dengan sepenuh hati, menjadi pelayan-pelayan umat yang sungguh pengpengan dan setia sampai akhir. Amin. Amin. Untuk itu mari kita mohon berkat Tuhan bagi kita semua, khususnya bagi para neomis. Saudara-saudari, pada akhir perayaan syukur ini, marilah kita mohon rahmat Tuhan agar kita mampu melaksanakan perutusan kita masing-masing. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga nama Tuhan dimuliakan. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Semoga Allah Bapa yang Maha Rahim melimpahkan syukur dan iman sejati kepada saudara-saudari. Amin. Semoga Allah Putra Sang Penebus memperolehkan bagi saudara-saudari segala rahmat dan kasih untuk ikut serta berkarya bersamanya dalam pergulatan di dunia ini. Amin. Semoga Roh Kudus senantiasa membina kesatuan dan kerukunan saudara-saudari sebagai satu umat beriman. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga, komunitas kita, dan semua orang yang kita doakan senantiasa dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Jadilah saksi Kristus, cahaya hatimu jadilah.
Bapak Kardinal, Bapak Uskup, para Romo, Suster, Bruder, Frater, Bapak Ibu dan rekan-rekan muda yang terkasih. Perayaan Ekaristi Tahbisan Imam sebentar lagi akan selesai. Kami mohon perhatiannya untuk beberapa pengumuman. Yang pertama, setelah perayaan Ekaristi Tahbisan, panitia mengadakan acara ramah tamah di Kompleks Kolsani bagi seluruh umat yang hadir. Oleh karena itu, ucapan selamat dari para umat sekalian bagi para imam baru dapat dilakukan di dalam Kompleks Kolsani. Yang kedua, Bapak Kardinal, Bapak Uskup, Romo Provinsial, para imam baru bersama kedua orang tua, dan seluruh imam dipersilakan masuk ke Kompleks Kolsani melalui pintu masuk di belakang sakristi dengan mengikuti arahan petugas. Yang ketiga, seluruh umat sekalian dipersilahkan masuk ke Kompleks Kolsani melalui pintu di Jalan Nyoman Oke. Petugas akan membantu mengarahkan. Keempat, sesudah perayaan Ekaristi ini akan dilanjutkan dengan sesi foto. Berikut kami sampaikan urutan pengambilan foto bersama para imam baru. Yang pertama, imam baru dan Bapak Uskup, Romo Provinsial dan Romo Rektor Kolsani bersama para misdinar. Yang kedua, masing-masing imam baru, Bapak Uskup, Romo Provinsial dan Romo Rektor Kolsani bersama keluarga inti atau orang tua. Yang ketiga, imam baru dan Bapak Uskup, Romo Provinsial dan Romo Rektor Kolsani bersama para anggota KUR. Pengumuman kelima, setelah perayaan Ekaristi selesai, umat dalam gedung utama gereja dapat keluar dengan tertib melalui pintu utama gereja. Sedangkan umat di sayap utara dapat keluar melalui pintu sayap utara dengan mengikuti arahan petugas. Panitia Tahbisan Imam Serikat Yesus 2023 mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung acara perayaan Ekaristi Tahbisan Imam Serikat Yesus ini. Sekarang, marilah kita dengarkan sambutan dari Provinsial Serikat Yesus Provinsi Indonesia, Romo Benediktus Hari Yuliawan Serikat Yesus, dan perwakilan dari imam baru. Saudara-saudari yang terkasih, konon katanya Yesuit itu sombong. Konon kata orang begitu. Bahkan ketika sudah rendah hati pun, cerita kesana kemari bahwa saya sekarang rendah hati. Itulah yang terjadi dengan lima orang imam baru di hadapan Bapak Ibu. Mereka merasa sekarang mereka sudah rendah hati. Di antara kita ada beberapa tamu yang hendak saya sapa karena kemurahan hati mereka untuk hadir bersama kita. Yang pertama adalah rekan-rekan dari Persaudaraan Lintas Iman yang duduk di belakang sana. Terima kasih banyak karena selalu menyempatkan diri untuk hadir dan berdoa bagi para imam baru di tempat ini. Juga menemani para Yesuit untuk
menemukan jalan menuju Allah. Kemudian, we are graced with the presence of several foreign guests as well. And first of all, I would like to thank Father Girish Santiago. Please stand. Father Girish is the superior of Myanmar region. Father Girish ini adalah superior dari Regio Myanmar, salah satu misi penting Serikat Yesus di Asia Pasifik, tempat para Yesuit Indonesia juga bekerja. And then again, I'd like to invite Scholastic Dixon. I guess he's somewhere around here. Scholastic Dixon. Yes, Dixon. Ini Frater Dixon. He is a member. He's a member of Micronesia Mission, a mission of the U.S. Province East, if I'm not mistaken. Am I correct? Yes. Anggota dari Misi Micronesia yang adalah bagian dari Provinsi Amerika Timur dan merupakan teman seperjalanan Siwi dan juga Willy. Keduanya pernah bekerja di Micronesia. Terima kasih. Thank you. Thank you. Now, I do not know about you, Dixon and Girish, where you are from, but here in Indonesia, humility is not our strength. So even when they have reached the dizzying height of humility, they are boasting about it. So here we are. Kembali ke laptop. Mereka perlu waktu 13 tahun, 14 tahun untuk belajar sombong. Dan sekarang berdiri di depan kita siap-siap menerima tugas mereka yang pertama sebagai imam. Mari kita lihat seberapa sombong mereka nanti setelah mendengar tugas-tugasnya. Yang pertama adalah Romo Agustinus Daryanto. Romo Agustinus Daryanto, meskipun katanya berasal dari desa, tetapi mencintai kota. Maka Romo Daryanto akan bekerja sebagai pastor rekan di Pusat Pastoral Mahasiswa Yogyakarta. Bersama Romo Effendi. Yang kedua adalah Romo Antonius Siwi Darmajati. Sempat hilang ketika lahir tetapi ditemukan kembali. Romo Siwi nanti akan segera menghilang. Dia akan diutus untuk meneruskan studi filsafat di Sainte-Sèvre di Paris. Tetapi sebelum itu akan mencicipi tugas sebagai seorang imam, sebagai pastor rekan di Gereja Paroki Santa Teresia, Jakarta. Kemudian Romo Franciscus Assisi Willy Suhendra. Romo Willy ini membutuhkan waktu yang lama sekali untuk mendefinisikan orang-orang berkehendak baik di dalam dokumen-dokumen gereja. Kita lihat nanti apakah dia masih sanggup berkehendak baik. Dia akan diutus untuk menjadi guru di SMA Adiluhur Nabire. Tetapi sebelum itu terjadi mulai tahun ajaran 2023 ini,
Romo Willy akan menjadi pastor rekan di paroki Kristus Sahabat kita Nabire. Sambil menyelesaikan definisi orang-orang berkehendak baik itu tadi. Kemudian Romo Yohanes Deodatus. Nah, kalau Romo Deo ini menulis tesis mengenai model gereja masa pandemi. Nah, pandemi sudah berakhir. Dan untung tesisnya berakhir sebelum pandemi ini resmi ditutup Presiden Jokowi. Kita akan menguji model gereja yang dia bangun itu dengan mengutus Romo Deo sebagai pastor rekan di Gereja Katedral Jakarta. Dan yang terakhir, Romo Julius Suroso. Romo Suroso ini lebih dikenal dengan nama panggungnya, Romo Sorensen. Karena masih ada keturunan Skandinavia. Dan Romo Suroso akan bekerja keras sebagai moderator kesiswaan di SMA Gonzaga Jakarta. Para Romo muda, Romo baru, ingat-ingat pesan Bapak Uskup tadi pada saat Ekaristi, pada saat homili, kata kunci yang sudah kalian pilih adalah cinta dan rahmat-Mu, koma. Cukup itu bagiku. Jadilah pelayan-pelayan umat yang baik dan setia. Terima kasih. Bapak Kardinal Julius Darmoatmojo dan Bapak Uskup Keuskupan Agung Semarang, Monsinyur Robertus Rubiatmoko yang kami hormati, Romo Provinsial, para Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang kami kasihi, baik yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti tayangan live streaming secara daring, selamat pagi, berkah dalam. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah kami mengaturkan syukur atas segala rahmat panggilan dan perutusan yang boleh kami terima hari ini melalui tahbisan imamat. Pada tahun ini, memang tahbisan dilaksanakan lebih awal karena bertepatan dengan 100 tahun Kolese Santo Ignatius atau Kolsani yang merupakan rumah pembinaan bagi kami para Yesuit muda di tahap teologi atau di tahap akhir sebelum seorang Yesuit ditahbiskan. Kami berlima yang hari ini ditahbiskan adalah para alumni Kolsani. Tentu kami merasa diteguhkan dengan rahmat tahbisan yang bertepatan dengan perayaan 100 tahun Kolsani ini. Kami berasal dari dua angkatan sesuai dengan tahun masuk Serikat Yesus. Angkatan 2010 masih ada 5 Yesuit, yang 3 diantaranya ada di sini, yakni Romo Willy, Romo Deo, dan saya. Lalu angkatan 2011 yang tinggal berdua, yakni Romo Suroso dan Romo Daryanto. Angkatan 2011 ini menjadi salah satu angkatan yang tidak mempunyai grup WhatsApp karena hanya tinggal mereka berdua. Dan selain itu, angkatan 2011 ini dikenal juga oleh para Yesuit di kalangan kami sebagai angkatan sawah atau angkatan agraris. Ada yang tahu kenapa? Karena untuk ukuran anak orang Jawa kelahiran 90-an ke atas masih ada yang namanya Suroso dan Daryanto. Itulah mengapa dikenal sebagai angkatan agraris, angkatan sawah.
Dalam kesempatan yang membahagiakan ini pula, izinkan kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah membantu kelancaran perayaan Ekaristi Tabisan Imamat ini, dan juga kepada pihak-pihak yang selama 12 sampai 13 tahun terakhir ini terus-menerus mendukung, mendoakan, mendampingi, dan bahkan turut berjalan bersama kami. Pertama-tama kami hendak mengaturkan terima kasih kepada Monsinyur Robertus Rubiatmoko, Uskup Keuskupan Agung Semarang, yang dengan penuh kemurahan hati berkenan untuk memimpin perayaan Ekaristi Tabisan ini dan telah meneguhkan kami berlima sebagai imam. Syukur dan terima kasih pula kepada keluarga yang pertama kali menanamkan benih iman Katolik dan juga panggilan dalam hidup kami. Lewat doa dan dukungan merekalah pada akhirnya kami sungguh merasakan cinta dan rahmat Allah sendiri yang memantapkan kami untuk terus menjalani hidup panggilan. Kami bersyukur pula atas Serikat Yesus, tempat di mana selama ini kami dibentuk menjadi Yesuit. Secara khusus, kami mengucapkan terima kasih kepada Romo Benediktus Hari Juliawan, Provinsial Serikat Yesus Provinsi Indonesia, para formator kami mulai dari novisiat sampai saat ini, para sahabat seangkatan dan para rekan Yesuit lainnya yang senantiasa mendukung kami dalam mempersiapkan diri menyambut rahmat tabisan ini. Syukur juga kami aturkan kepada para sahabat dan rekan awam, baik yang berkarya dalam institusi-institusi serikat maupun institusi-institusi lainnya. Terima kasih secara khusus kepada keluarga besar SMA Kolese De Brito Yogyakarta, tempat Romo Suroso pernah menjalani tahun orientasi kerasulan, SMA Gonzaga Jakarta, tempat toknya Romo Daryanto, SMA Kolese Loyola, tempat toknya Romo Deo, dan segenap umat paroki Santa Teresia Jakarta, tempat saya menjalani masa diakonat. Rasa terima kasih kami aturkan pula kepada para donatur serikat yang dengan penuh kemurahan hati mendukung formasi dan kerasulan kami. Semoga berkat Tuhan melimpah atas hidup dan keluarga Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Juga kepada segenap panitia Tabisan Imam 2023 di bawah komando Frater Andreas Aryono Mantiri, kami ucapkan banyak terima kasih atas dedikasi waktu, tenaga, dan pikiran yang telah teman-teman berikan. Terima kasih secara khusus kepada Pastor Paroki Kota Baru, Pak Pita, para koster, tim paduan suara dari Melenuk Voice, Kota Baru Digital Service, tim komunikator Serikat Yesus Provinsi Indonesia, dan seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran perayaan tabisan ini, mulai dari persiapan sampai pada pelaksanaannya. Dan akhirnya rasa syukur dan terima kasih kami sampaikan kepada Anda sekalian atas segala doa dan pelbagai bentuk dukungan yang saudara sekalian berikan. Perjalanan imamat kami baru akan dimulai, maka kami tetap memohon doa dari Anda, karena seluruh doa Anda sekalian merupakan asupan nutrisi bagi hidup imamat kami. Semoga kami tetap setia memeluk dan menghidupi imamat sampai akhir. Pada kesempatan ini pula izinkanlah kami menyapa para sahabat dan rekan kerja kami di Xavier High School, tempat saya dan Romo Willy pernah menjalani masa tahun orientasi kerasulan. Beberapa mereka hadir di tempat ini, tadi sudah disebut oleh Romo Provinsial, ada Scholastic Dixon dan ada juga A.T. Melba. Renanim kaselilie mogetin paingkom. On behalf of Father Willy and me, we would like to thank all of your support and prayers, especially our friends of the Jesuit community in Micronesia and all the Jesuits of the USA East Province. It's been our privilege to have you all in our Jesuit formation in this stage of regency. Also, we appreciate our fellow teachers, co-workers, and former students of Xavier High for the great moments we spent together on Mabuchi Hill. Let's continue to pray for each other, Kalangan, Kiniso Capur, Kamagar, Kulo. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri, dan perkenankanlah kami memberikan berkat perdana.
Saudara-saudari, perayaan Ekaristi tahbisan imam sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus untuk semakin membagikan cinta dan rahmat Allah.